Selamat pagi, konco-konco uh, tani dimanapun berada. Kembali lagi di alasan channel, uh, pada pagi hari ini saya akan membuat video tentang perbedaan memanen sawit di tempat saya. Sebenarnya nggak ada perbedaan, cuman uh, agak beda uh, di tempat gambut seperti ini. Uh, sangat berbeda dengan di tempat kering atau dataran tinggi mungkin enak uh, dari bawah kita bisa ambil menggunakan motor langsung ke pinggir jalan langsung di nanti ditimbang diambil dengan kendaraan besar kalau nah, tempat saya tidak nah, kita angkong kita timbang kita naikkan ke pompong menggunakan pompong dulu untuk dibawa ke pelabuhan nanti diangkut ya, dengan menggunakan truk untuk ke pabrik yuk langsung saja kita ikuti koncoku jangan lupa subscribe like dan komen nah, dan yang belum sarapan silahkan sarapan yang belum ngopi silahkan ngopi yuk selamat bekerja dan selamat beraktivitas jaga kesehatan selalu koncoku karena kesehatan itu adalah mahal harganya. Terima kasih. Oke, koncoku, sebelum kita kerja, langkah baiknya peralatan kita gosok dulu dengan batu ungkal. Kalau memang diperlukan, kalau tidak menggunakan biji sawit, biar agak licin. Ini sebenarnya sudah saya gosok kemarin. Cuman kena hujan. Lupa. Semalam hujan. Jadi perlu di gosok dulu biar tidak sakit nanti kita makainya. Dan jangan lupa kita menggunakan pengaman. Seperti sarung tangan, sepatu dan topi. Itu saja. Selamat bekerja. Oke. Okay. uh, selesai juga tidak banyak mungkin sekitar 2 jam selesai cuman agak prosesnya yang agak lama mendodos ngangkong sampai depan oke tahu selanjutnya nanti kita timbang setelah kita timbang kita angkut menggunakan pompong ini pompongnya sudah parkir di sini uh, menunggu air setelah itu kita bawa ke pelabuhan. Setelah sampai pelabuhan nanti langsung diangkut menggunakan truk menuju ke pabrik. Oke, cukup begitu saja. Terima kasih, Koncoku. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas semuanya.